Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ada kembali di Top News, pemirsa. Polda Metro Jaya mulai menyelidiki kasus dugaan pelecehan seksual dilaporkan salah satu finalis Miss Universe Indonesia 2023. Laporan itu terkait dengan pemeriksaan tubuh korban oleh panitia dalam kondisi tanpa busana. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko dalam keterangan tertulis menyatakan laporan dugaan pelecehan seksual Miss Universe Indonesia 2023 sudah diterima Senin kemarin. Pihak yang dilaporkan adalah PT Kapela Swastika Karya selaku penyelenggara kontes Miss Universe Indonesia 2023. Laporan menyoal pemeriksaan tubuh finalis dalam kondisi tanpa busana dan pemeriksaan itu tidak ada dalam rundown kegiatan.